Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Watan Rekam Channel. Kali ini kita akan mencoba perbaiki TV LG dengan kerusakan gambar menyempit. Oke, mari kita bongkar saja TV-nya. Duduk mandi tadi. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik tombol subscribe dan like, comment, share juga ke teman-teman yang lain. Oke sahabat Watan Rekam, mari kita bongkar TV-nya ya. Mari kita cek mana yang rusak. Gelap ya, perlu lampu. Penerangan. Kita bersihkan terlebih dahulu. Ini biasanya kerusakan seperti ini. Ini yang rusak bagian defleksi yok. Nah, yang ini. Apa ini? Jangan lupa kita shortkan dulu tegangan 200 voltnya. Nah, tegangan pada elko ini kita shortkan dulu karena nanti ada setrumnya. Kita cek. Oh, ini masih bagus. Ambruk enggak sana. Oh, kemungkinan ini ada di ini masih bagus. Kelihatan masih bagus ini. Kemungkinan ada di sekitar penghubungnya sini. Cek. Ah. Ternyata ini teman-teman. Kita yum dulu. Nah. Ayo, Arwah.
ternyata ini ada penghubung lilitan hidrofleksinya itu bagian horizontalnya ini putus. Yuk, mari kita kembalikan seperti semula. Kita sambungkan kembali. Nih, kelihatan enggak? Nah, ini putus. Yang menyebabkan gambarnya menyempit tadi ini ya, teman-teman. Nah, ini putus ini. Mari kita kembalikan. Nah, mari kita memperbaiki ini ya, defleksi yoke-nya. Ini ada yang putus ya, teman-teman. Kita langsung ini saja bersihkan ujung lilitannya biar nanti bisa disoldir. Kerusakan ini karena udah lama pemakaian ya, artinya lilitannya korosi. Karena ini tidak bisa di anu, ini tidak apa nyambung, ini kita sambung dengan kabelnya aja. Kita sambungkan dengan kabel saja. Jangan lupa kita solder. Ini sudah saya sambung. Kita solderkan di sini. Oke, kita nih kembalikan. Wow.
Oke, ini sudah saya betulkan. Cuma nyambung kabel ini. Mari kita coba nyalakan. Mari kita coba. Ini sudah saya betulkan hasilnya. Iya, alhamdulillah sahabat Waton Rekam, ini TV sudah kembali normal. Tandanya ini layar sudah penuh ya. Tadi di samping terus tadi cuma di tengah itu kecil. Nah, ini sekarang sudah penuh layarnya. Sudah kembali. Dan kerusakan seperti tadi disebabkan oleh putusnya salah satu kabel defleksi yuk. Itu tadi sudah saya sambungkan. Cukup mudah, teman-teman. Mungkin pengalaman hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa pantau terus Waton Rekam Channel.